Figur atau tokoh dari keluarga ini yang kerap disebut adalah Panembahan Romo. Masalah Kacuran menurut De Graaf dalam bukunya menjelaskan bahwa Panembahan Romo memiliki hubungan darah dengan Panembahan Senopati, pendiri kerajaan Mataram Islam yang juga leluhur dari Amangkurat I dan Amangkurat II. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Datar Media. Masjid Kauman Cimbung terletak di Dukuh Kauman, Desa Cimbung, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Masjid yang berada satu kompleks dengan makam Panembahan Agung ini memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa Tengah bagian selatan. Keberadaan masjid di Dukuh Kauman ini menunjukkan bahwa daerah ini menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam. Masjid adalah salah satu unsur penting dalam ritual keagamaan. Keberadaan masjid sebagai tempat peribadatan biasanya menjadi salah satu bagian dari sebuah desa perdikan. Dalam desa perdikan juga biasanya terdapat ulama dan perangkatnya, pesantren dan situs makam atau bangunan serta abdi atau juru kunci. Pada masa Kerajaan Mataram Islam, yaitu saat pusat kerajaan berada di Kerto dan Pleret, toponimi Kauman sudah digunakan untuk memberi nama wilayah yang menjadi wilayah tempat tinggal para abdi dalam bidang agama. Masjid Agung Kacuran merupakan bagian dari sebuah perdikan yang belum diketahui secara pasti masa berdirinya. Masjid ini merupakan salah satu peninggalan yang tersisa dari sebuah keluarga yang menempati perdikan tersebut, yaitu keluarga Kacuran. Maka masjid ini juga kerap disebut dengan Masjid Kauman Kacuran. Serat Candra Kanta menyebutkan bahwa pendiri keluarga Kacuran ini adalah Panembahan Agung, merupakan keturunan Sayyid Kalkun, saudara dari Kiai Ageng Pandanaran. Sumber tradisi lainnya menyebutkan bahwa Panembahan Agung adalah penerus dari penguasa Pengging. Panembahan Agung kemudian menetap di Kacuran dan menikah dengan dua orang putri Sunan Bayat, maka pertautan antara keluarga Kacuran dengan Tembayat menjadi kuat. Keluarga Kacuran juga memiliki hubungan pernikahan dengan Kerajaan Mataram Islam. Panembahan Senopati menikah dengan dua putri dari Panembahan Agung. Hubungan pernikahan juga terjadi pada keturunan mereka. Hubungan ini menandakan bahwa keluarga Kacuran memiliki posisi politik yang penting pada masa itu bagi Kerajaan Mataram Islam. Nama keluarga Kacuran semakin dikenal pada masa pemerintahan Amangkurat I dan Amangkurat II. Figur atau tokoh dari keluarga ini yang kerap disebut adalah Panembahan Romo. Masalah Kacuran menurut De Graaf dalam bukunya menjelaskan bahwa Panembahan Romo memiliki hubungan darah dengan Panembahan Senopati, pendiri Kerajaan Mataram Islam yang juga leluhur dari Amangkurat I dan Amangkurat II. Hal ini dipertegas Kuncoro Hadi dalam artikel Trah Kacuran Tembayat dalam pergolakan politik di Keraton Jawa Tengah Selatan abad ke-18 hingga abad ke-19. Artikel ini menyebutkan bahwa Panembahan Romo merupakan cucu dari Panembahan Senopati dan hidup satu generasi dengan susunan Hanyokrokusumo atau Sultan Agung. Maka Panembahan Romo ini merupakan tokoh yang sangat dihormati baik di Keraton Mataram maupun di Kacuran. Posisinya adalah sebagai penasihat dari susuhunan dan keluarga Mataram selepas mangkatnya Sultan Agung pada awal 1646.
Panembahan Romo kemudian berubah sikap menjadi oposisi dan berupaya merebut kekuasaan pada masa pemerintahan Amangkurat I. Salah satu faktor penyebabnya adalah kesewenang-wenangan dari Amangkurat I. Perubahan sikap Panembahan Romo inilah yang membuat Amangkurat I menjadi marah. De Graaf menyebutkan bahwa sekitar akhir tahun 1676, Susuhunan Amangkurat I memerintahkan pasukannya untuk menggempur pasukan dari Panembahan Romo, tokoh kacuran saat itu. Serbuan itu kemudian berlanjut dengan penghancuran dan pembakaran dalam Panembahan Romo pada Februari tahun 1677. Tidak ada yang tersisa di Kacuran selain makam keramat Panembahan Agung dan Masjid Kacuran. Sementara Panembahan Romo dan keluarganya telah berhasil menyelamatkan diri ke Surabaya. Penjelasan ini membuktikan bahwa Masjid Kauman Kacuran ini berada dalam satu kompleks dari sebuah perdikan khusus yang juga membuat sebuah dalem. Nama Kacuran kembali muncul pada saat penyerbuan ke Keraton Pleret, yaitu keraton tempat Susuhunan Amangkurat I yang berkuasa pada saat itu. Akhirnya pada 28 Juni 1677, Pleret telah jatuh dalam penyerbuan tersebut. Pemberontakan keluarga Kacuran terus berlanjut meski Panembahan Romo telah meninggal pada sebuah pertempuran di Melambang, Ponogiri pada tahun 1679. Di belakang Masjid Kacuran terdapat kompleks pemakaman. Tepatnya makam dari Panembahan Agung yang tidak lain adalah pendiri Trah atau keluarga Kacuran. Selain itu, di dalam kompleks makam ini juga terdapat makam Pangeran Mas, penguasa terakhir Pajang. Keberadaan masjid ini disertai dengan dalem menunjukkan bahwa di Jawa Tengah bagian selatan saat itu sudah terjadi proses penyebaran agama Islam yang cukup masif. Arsitektur Masjid Kacuran memiliki kemiripan dengan arsitektur masjid kuno lainnya. Masjid Kacuran berdenah 4 persegi panjang yang terdiri atas ruang utama, pawestren, dan serambi. Kondisi masjid telah mengalami sejumlah perubahan, antara lain pada bagian lantai yang telah menggunakan keramik. Masjid ini juga dikelilingi oleh tembok keliling. Di sebelah utara, timur, dan selatan masjid terdapat parit keliling yang cukup lebar. Keberadaan parit keliling ini menjadi ciri khas arsitektur sejumlah masjid kuno. Masjid kuno yang masih mempertahankan keberadaan parit keliling meski sudah tidak berfungsi lagi adalah Masjid Mataram Kota Gede, Masjid Kauman Kacuran, dan Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Saat ini di atas parit-parit tersebut terdapat jembatan yang berfungsi untuk jalan masuk ke serambi masjid. Nah, sahabat Datar Media, berkunjung ke Masjid Agung Kacuran ini bukan sekedar menyelami sejarah di balik masjid ini, tetapi juga mengunjungi sebuah peninggalan arkeolog masa kerajaan Islam yang masih eksis berdiri hingga saat ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari Datar Media. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.